akhirnya mereka giveaway telur juga, berbagi telur kah? Lada R7 bareng Bude Clara Monster, jadi Bude bakal langsung ngobrol-ngobrol. Udah bosan makan telur, R7? Gak lah, lebih ke arah berbagi aja sih. Berbagi, memang berbagi itu indah ya. Tapi gimana sih ngerasain kemarin tuh makan telur lumayan banyak ya? Protein bro, gak apa-apa. Oh, buat otot ya, dan malah membuat kalian mungkin makin ganas kayak tadi. 2-0 yang jarang sekali kita lihat sebenarnya kalau buat RRQ sendiri. Dan minggu yang mungkin bisa dibilang minggu kelima, leg kedua, match pertama kalian ditutup dengan sangat baik. Apakah kalian udah banyak evaluasi nih? Atau apa yang udah kalian lakuin sampai bisa kembali back on track? Kita back on track ya, evaluasi pasti ada dan kayak banyak perubahan juga lah. Dari inside sama outside-nya juga, terus ya kita lebih banyak ngobrol juga. Kita udah lebih erat lagi lah kekeluargaan sekarang. Wow, lebih erat. Tapi ngomong-ngomong, kemarin tuh kamu sempat gak bermain minggu lalu. What happened Ayana on R7? Kurang fit aja mungkin ya. Kurang fit, atau lagi untuk mempersiapkan regenerasi? Ya, itu harus ada lah pasti. Oh, emang selalu ada mungkin backup plan juga ya? Iya. Wow, ngomong-ngomong tentang backup plan, ini malah kayaknya kalian mulus banget game satu, game kedua. Hero signature atau power hero dari RRQ, lepas semua, hampir semuanya. Gimana? Ini kenapa Bigatron bisa ngelepasin kalian semua? Apakah dari draftingannya kalian memainkannya? Atau? Kayaknya emang mereka mau lanjut lost streaknya sih. Oh gitu? Iya. Jadi dilepasin aja ya? Iya gitu. Oh wow. Dan ini kan kemarin 9 kali, berarti sekarang 10 kali lost streak Bigatron ngelawan tim RRQ. Sebenarnya kutukan dari Bigatron ini nggak kepecah-pecah. Kenapa R7? Belum nemu sesuatu kah? Atau kalian nggak kasih? Nggak tahu sih kalau itu. Tadi aja dilepas kan hero-hero kuat. Ya kayaknya sih emang masih betah lah aja. Oh betah ya. Sekalian genepin 2 digit kali ya. 10 kali lustrik. Tapi ya, memang kalau kalian ngelihat di Bigatron sendiri, untuk leg yang kedua kalian berarti udah menemui mereka 2 kali. Ada nggak sih mungkin masukan dari kamu untuk Bigatron sebagai sesama player dan sahabat juga kalian? Masukan buat apa? Bigatron. Season 11 lah. See you di season 11, ketemu lagi ya. Iya, ketemu lagi, main lagi. Tapi luar biasa banget. 2-0 yang mau kamu sampaikan, mungkin sepatah dua patah kata untuk semua fans RRQ. Fans ya, gimana telurnya dibagiin, enak gak? Oke, kalau gitu kita akan coba rasakan telurnya juga bersama-sama. Karena udah banyak banget tim yang makan telur. Langsung aja untuk para caster, silakan take it away.